laki-laki tidur. Sekarang kita di mana saya? Cibubur Jawa Tengah. Bersama Tuan Putri. Di sini ada acara apa sah? Ayo kita lihat ya. Ayo. Lewat mana? Iya. Tangga. Apa itu orang lain? Masjid Agung Semarang ini mulai dibangun sejak tahun 2001 hingga selesai secara keseluruhan pada tahun 2006. Masjid ini berdiri di atas lahan 10 hektar. Masjid Agung Semarang diresmikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November tahun 2006. Pembangunan masjid tersebut dimulai pada hari Jumat, 6 September tahun 2002. Yuk mari kita kelilingi dan lihat kondisi terbaru Masjid Agung Semarang tahun 2024. Rinjeni, hey. Halo Rinjeni, lihat kamera. Ya yo, kita jalan-jalan Pak di Masjid Agung. Yeah. Itu yang tower gak boleh dinaikin. Ya yeah, ini Ramadan ya, jalan-jalan religi. Lo mama teko, gak ada pesawat. Kira-kira satu tulen apa ya? Kembali dulu dulu.
tinggi nih. Ya. Betele. Renjeni. Halo. Masjid Agung Semarang memiliki koleksi Al-Quran raksasa berukuran 145 x 95 cm persegi, ditulis tangan oleh Diras Kiatuddin. Dari Pondok Pesantren Al-Asyariyah, Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. Rinjeni pe Bedug raksasa berukuran panjang 310 cm, diameter 220 cm. Merupakan replika Bendung Pendowo Purworejo. Yuk kita mengelilingi setiap sudut dari Masjid Agung Jawa Tengah.